والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وموالاه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم زيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، melanjutkan kajian dan pembahasan kitab Al-Khasa'is Al-Kubra atau Tahdhib Al-Khasa'is Al-Kubra dari Imam As-Suyuti, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Yang mana kita pada pembahasan yang lalu kita sama-sama mengkaji mengenai hadis yang diriwayatkan langsung oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Salman Al-Farisi, mengenai kisah Islamnya beliau dan bagaimana perjuangan beliau untuk mencapai dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dan mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu babnya adalah ikhbar al-ahbar wal-ruhban bihi qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya kabar dan pemberitahuan dari para pendeta dan orang-orang ahli ruhban, orang-orang dari golongan Yahudi dan dari golongan Nasrani, tentang dekatnya dekatan atau akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diawali dengan kisah Sayyidina Salman Al-Farisi yang kita sama-sama telah mendengarkan dan melihat betapa perjuangan Sayyidina Salman Al-Farisi sehingga beliau dijuluki dan mendapatkan gelar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salman minna ahlul bait wa ahlul bait. Salman minna, Salman itu tergolong dari kami, keluarga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah SAW menjadikan beliau kedudukannya seperti keluarga sendiri. Tidak tergolong dari golongan Ansar, tidak tergolong dari golongan Muhajirin, tetapi dari Ahlul Bait. Ya, atas perjuangan dan usaha dia. Sekarang kita memasuki pembahasan yang masih dalam kabar-kabar dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tentang keberadaan dan dekatnya datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam hadith Ibnu Ishaq an Asim bin Amr bin Umar bin Qatadah bin Qatadah an rijal min qaumihi qalu inna mimma da'ana ila al-islam ma'a rahmatillahi ta'ala wa hudah lamma kunna nasma'u lima kunna nasma'u min rijal yahud kunna ahlu syirkin أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا إنه تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به وبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات من سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Yang bawa kitabnya halaman 38 halamannya. Itu yaitu kisah bagaimana orang-orang Ansar, orang-orang penghuni kota Madinah
kenapa mereka bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu hidayah dari Allah, memang ketentuan dari Allah, tapi kan ada sebab-musababnya, ada sesuatunya yang Allah jadikan sebagai perantara untuk Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka bercerita. Salah satu hal selain daripada hidayah, petunjuk dari Allah dan karunia dari Allah yang membuat kami memeluk Islam, kata para sahabat dari golongan Ansar, dari golongan orang-orang Madinah, kami ini dulu orang-orang syirik, awfan, penyembah berhala, gak ngerti Allah, gak ngerti Al-Quran, tidak mengerti adanya Nabi, tidak mempercayai hal tersebut, tidak mempercayai adanya dibangkitkan dan adanya surga dan neraka. Orang-orang penyembah, penyembah berhala. Wa kanu, dan kami sering dengar dari orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Karena kita sudah tahu bahwa kenapa di kota Madinah ada orang-orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena mereka sudah mengetahui ciri-ciri Nabi yang akan keluar di akhir zaman dan ciri-ciri kotanya. Dan kota yang paling dekat dengan ciri-ciri tersebut adalah kota Madinah. Akhirnya mereka pun pindah dari negeri Syam. Tinggalnya di negeri Syam mereka tadinya orang-orang Yahudi. Cari ketika mereka tahu ada kota seperti kota Madinah ini dan cirinya sama seperti kota Nabi akhir zaman, mereka pindah ke sana. Jadi niatannya baik ya. Pindah niatannya baik. Tapi ada sesuatu yang tidak benar dari niat mereka. Apa? Mau mengatur rahmat Allah kepada siapa harus turun. Maksudnya apa? Maunya kita pindah ke sana, nabinya dari golongan kita dong. Nah, ini kan ikut campur urusan Allah namanya. Ini hati-hati. Ini buat pelajaran buat kita. Boleh kita usaha, boleh. Tapi kalau sudah sesuatu ditentukan oleh Allah, terima. Jangan sekali-kali mengatakan kenapa begini. Kan saya sudah usaha begini, harusnya begini. Jangan bilang harusnya. Sang penentu bukan kita. Kita cuma hamba Allah. Nah, itu lihat orang-orang Yahudi. Ini urusannya udah kenabian nih, nabi Islam, kufur Islam. Bukan urusannya uang kerjaan, bukan itu aja urusan dunia. Ini urusannya ke akhirat, masuk surga atau neraka. Mereka udah siap-siap pindah ke kota Madinah, tinggal di sana. Artinya apa? Menanti nabi akhir zaman. Siap untuk kedatangan nabi akhir zaman. Bahkan mereka sendiri sering mengancam orang-orang yang seperti akan diceritakan di sini. Tapi ketika datang tidak sesuai dengan apa yang mereka prediksikan, yang mereka mau, akhirnya mereka tolak. Yang ditolak apa? Pilihan Allah ditolak. Makanya jangan ikut-ikut campur dengan ketentuan Allah. Itu ketentuan Allah, kita ikut aja. Coba kalau orang-orang Yahudi ini, mereka memeluk Islam, dapat pahalanya dua kali. Pahala karena mereka sudah beragama dengan agama benar sebelumnya. Pahala selanjutnya, mereka mengikuti Nabi akhir zaman yang benar. Dapat pahala dua kali. Dapat ilmunya double, punya ilmu dari kitab. Dan ilmu juga didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, dari Al-Quran dan hadisnya. Seperti sebagian dari orang Yahudi yang memeluk Islam. Tapi mereka sendiri yang memilih untuk rugi dan untuk tidak memeluk Islam karena kesombongan. Itu dia, kesombongan itu. Ya, sombong. Tak. Tunduk atas perintah Allah. Mirip dengan iblis yang seperti kita ceritakan. Iblis kan, dia tahu itu perintah Allah. Suruh sujud kepada Nabi Adam, enggak mau. Kan aneh kalau kita pikir. Nah itu, mau ngatur Allah atau gimana? Kan Allah suruh, nurut aja, enggak mau. Bahkan perintah Allah bisa ditolak gara-gara ada penyakit al-kibr atau sombong. Nah ini orang-orang Madinah menceritakan. Mereka, orang-orang Yahudi, itu kita enggak Islam, gak tahu apa mengenai iman, mengenai akhirat, mengenai Nabi akhir zaman, kecuali kita dengar dari orang-orang Yahudi. Kadang-kadang وَكَانَتْ لَا تَزَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ شُرُرُ. Jadi ya biasa namanya orang beda, beda apa, golongan, biasa gak cocok. Orang Yahudi kan orangnya sendiri, punya urusan sendiri. Orang-orang Madinah, Autan, beda. Penyembahannya aja beda. Sering terjadi cekcok. Sering terjadi perbedaan antara orang Yahudi dengan orang-orang penduduk kota Madinah asli. Kadang-kadang mereka mendengar faida nilna minhum ba'dha ma yakrahun, kalau kami berbuat sesuatu apa yang mereka tidak suka, apa yang mereka katakan?
Qalu lana, mereka mengatakan kepada kami, innahu taqarraba zamanu nabiyyin yub'ats al-an, naftulukum ma'ahu. Sebentar lagi akan datang zamannya nabi yang mana kalau dia datang kami akan memerangi kalian. Orang Yahudi yang ngomong kepada orang Madinah. Mereka mengancam orang Madinah ketika mereka kalah atau apa, nanti sebentar lagi datang zamannya nabi, akhir zaman kami akan memerangi kalian habis-habisan. Orang-orang musyrik kan begitu. Ini orang Yahudi udah mengancam. Dia kira seperti itu, ternyata malah rahmat Allah terbalik, bukan begitu. Mereka ini yang memeluk Islam, yang ini yang malah tidak. Subhanallah. Ya. Terus gimana? Fakunna katsiran ma nasma' dzalika minhum. Kami sering sekali dengar hal tersebut dari mereka. Nabi nanti ada nabi akhir zaman, nanti ada nabi akhir zaman membawa kejayaan, membawa. Sering dengar. Tapi mereka enggak tahu itu bagaimana. Maka ketika Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu sebab-sebabnya kan mereka pergi haji. Dari dulu haji, sebelum Islam haji. Ya. Sebelum Islam itu termasuk sisa atau sebagian dari ajaran Nabi Ibrahim yang masih dipegang teguh oleh orang-orang Arab di situ. Yaitu mengagungkan Ka'bah dan mendirikan haji setiap tahun. Itu ada tetap. Walaupun belum datangnya Islam. Mereka pergi haji untuk ibadah seperti yang biasa lakukan, rutinan mereka setiap tahun. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dan mereka orang-orang Ansar dengar, apa sih yang diajar? Dia mengaku Nabi akhir zaman, ada surga, ada neraka, sifatnya begini, begini. Akhirnya mereka bilang apa? Bukankah ini dia nih yang diceritakan orang Yahudi? Kan mereka bilang, ini benar kenyataan, ada. Dan mereka bilang udah dekat zamannya, ini persis kayak yang mereka bilang. Kata mereka apa? Ya udah, gimana kalau kita pertama kita yang ikuti dia sebelum orang-orang Yahudi mengikuti dia, kita duluan. Subhanallah, hidayah dari siapa? Hidayah dari Allah. Ya, sebab-sebabnya begitu. Fa'ajabna wa hina da'ana ila Allah. Maka kami terima ajakannya ketika beliau mengajak kami kepada Allah. Wa 'arafna ma kanu yatawa'aduna bihi fabadarnahu. Dan kami sudah yakin dan tahu apa yang dulu kami diancam, ya, orang-orang Yahudi, maka kami bersegera untuk memeluk Islam. Fa'amanna bih. Tapi yang aneh, fa'amanna bih, kami beriman kepadanya, wa kafaru bihi. Dan mereka orang-orang Yahudi malah orang-orang yang kafir, tidak mau menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala wa fina fa fina wa fihim nazala haula'i ayat. Maka pada kami dan pada mereka turunnya ayat ini, ayat daripada suratul Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'akum lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kitab min 'indillah, dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqul lima ma'ahum, yang mempercayai dan mengiyakan apa yang mereka bawa, yang mereka punya. Kan Al-Quran datang, Nabi Muhammad SAW datang, apakah beliau mendustakan kenabian Nabi Musa? Tidak. Malah mengiyakan, menyetujui bahwa Nabi Musa adalah Nabi, dan Injil dan Taurat adalah kitab dari Allah SWT. Musaddiqun lima ma'ahum. Ya. Beliau mempercayai dan mengiyakan apa yang dibawa oleh mereka, yaitu kitab Taurat mereka. Wa kanu min qablu, dan bahkan mereka itu sebelumnya, yastaftihuna 'alal ladina kafaru, yastaftihun, mereka itu meminta agar mendapatkan kemenangan dari Allah atas orang-orang kafir dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat bahkan mereka mengatakan begini, kalau mereka lagi dalam keadaan perang bersama orang-orang musyrik atau yang lainnya, mereka bertawassul kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi akhir zaman, menangkan kami dari mereka. Allah berikan kemenangan. Tadinya begitu. Wa kanu min qablu, sebelumnya, yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Mereka meminta pertolongan kepada Allah untuk menang terhadap orang-orang kafir. Tapi apa? Falamma ja'ahum ma'arafu bih, ketika datang kepada mereka yang mereka sudah tahu, kafaru bih. Ma'arafu kafaru bih.
ketika datang apa yang mereka sudah tahu, maka mereka kafir kepadanya, mendustakannya. Ya, dengan ini kita sudah yakin dah, hidayah di tangan Allah SWT, bukan di tangan siapa-siapa. Aduh, kita sudah mengerti benar, sudah mengerti ini dan itu, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya teringat ayah saya pernah cerita, ayah Al-Walid, abah saya, bahwa ada orang datang tamu ke Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, Habib Anis rahimahullah taala. Datang ini orang adalah dosen dari, kalau enggak salah dari Amerika atau pokoknya dari negeri barat. Dia dosen dari bidang apa? Ilmu syariat Islam. Dari mana asalnya? Dari Amerika, dari barat sana. Orangnya non-muslim. Bahasa Arabnya lancar. Al-Qur'annya hafal. Ngobrol dengan Habib Anis, pakainya bahasa Arab ngobrolnya. Kenapa? Dosen dia, guru. Bicara tentang Islam, tentang ini, Habib Anis bingung. Nah, kamu ngerti Islam seperti ini, ngerti dalam badan, kenapa kau tidak masuk Islam saja? Kata dia, dia ketawa, dia senyum. Bukankah jawabannya ada juga di dalam Al-Quran? Dibahas dengan Al-Quran. Kata dia apa? Dia apa? Kata, bukankah Allah dalam Al-Quran disebutkan? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang engkau sukai, mencintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Pakai dari Al-Quran lagi. Subhanallah. Nah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya ada sebab musabab. Ya, salah satu sebab musababnya hidayah adalah kenal kepada sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal sosok Nabi Muhammad, tahu dengan benar sosok Rasulullah, itu pintu besar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kuat dalam Islam, tabah di dalam Islam. Tapi kalau ada orang hanya mengetahui Islam saja, dia beriman Allah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, setelah itu dia tidak mengenali lalu sosok Nabi Muhammad ataupun bagaimana syariat Islam dan apa sih keindahan daripada syariat Islam, maka Islamnya ini dalam keadaan yang rawan. Kalau dia melihat sesuatu ada yang lebih indah di mata dia, maka dia bisa berpaling dari Islam. Tapi kalau sudah kuat, kenal sosok Nabi Muhammad, tahu daripada apa yang dibawakan Nabi Muhammad itu hak dan benar, dan bagaimana sosok beliau, itu akan menguatkan, meresapkan Islam di dalam hatinya. Walaupun keadaan dunia bagaimanapun, dia tetap tabah kuat dalam Islamnya. Lalu kemudian hadis yang selanjutnya, begitu juga tentang kabar orang-orang Yahudi terdahulu. An Salamah bin Salamah, namanya Salamah ibni Salamah, mirip-mirip namanya. Salamah sama Salamah, kedua-duanya laki-laki. Kalau kita Salamah perempuan, ya. Tapi ada nama dahulu orang Arab Salamah itu laki-laki juga. Salamah ibni Salamah, beda panjang doang. Sama-sama. Kalau tulisannya di kita bahasa Indonesia sama aja, Salamah sama juga. Ibni Waqsin radhiyallahu anhu, seorang sahabat bernama Salamah bin Salamah. Beliau menceritakan, wa kana min ashabi Badr. Beliau juga orang yang ikut peperangan Badar. Qala, dia berkata, kana lana jarun min Yahudi Bani Abdul Ashhal. Dahulu ada tetangga kami, ini Salamah bercerita, bahwa ada orang Yahudi tetangga kami dari golongan Bani Abdul Ashhal, nama kabilahnya. Qala fa kharaja alaina yawman min baitihi qabla mab'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Yasir. Dia keluar dari rumahnya sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi, waktu yang tidak lama. Dia bilang fa waqafa ala majlis Abdul Ashhal. Min Yahud fi Bani Abdul Ashhal. Jadi dia tinggalnya di daerah Bani Abdul Ashhal. Bani Abdul Ashhal termasuk dari golongan orang-orang Arab. Nah, orang itu ketika dia keluar ke majlisnya orang-orang yang dari golongan Bani Abdul Ashhal ini, qala sama wa ana yawma idin ahdad man fihi sinnan. Ketika itu dia keluar ke tempat kami kumpul golongan Bani Abdul Ashhal. Nah, ini Salamah ini termasuk dari mereka, dari Abdul Ashhal, golongan Bani Abdul Ashhal. Dia itu paling muda dan lagi rebahan, lagi tidur-tiduran aja di pintu rumahnya. Lagi santai, lagi duduk.
Ala burdatin muttaja'an fiha bi fina'i ahli. Dia tiduran rebahan dengan menggunakan burdah, suatu helai kain, di depan teras rumah saya. Terus fadzakara al-ba'tsa wal qiyamah. Ini orang Yahudi ini menyebutkan tentang nanti ada hari kebangkitan, nanti ada hari kiamat, nanti akan dihisab orang-orang, nanti adanya timbangan, adanya sorga, adanya neraka. Mereka bingung dengar ini. Katanya dia, qala dalika liqaumin ahli syirkin ashab authan la yarawna anna ba'than kain ba'dal maut. Dia berbicara seperti itu di depan orang-orang yang tidak mempercayai tentang adanya hari kebangkitan. Orang-orang authan, orang-orang penyembah berhala itu, mereka enggak percaya bahwa nanti akan ada orang dibangkitkan setelah mati, akan dihisab oleh Allah, nanti ada surga dan neraka. Faqalu lahu, maka mereka orang-orang itu ketika mendengar ucapan yang aneh di mata mereka, mereka bertanya kepada orang Yahudi tersebut. Wa ya haq ya fulan, tara hadza kainan anna an-nasa yub'athuna ba'da mautihim ila darin fiha jannah wa nar yujzauna fiha bi'amalihim. Qala na'am. Ditanya, kamu benar-benar yakin nih bahwa nanti akan orang setelah kematian akan dibangkitkan, lalu dihisab, lalu dimasukkan, ada yang di dalam surga, ada yang di dalam neraka, dan nanti akan diperhitungkan atas perbuatannya. Kamu yakin itu? Kata orang Yahudinya apa? Iya, nah, betul. Hah? Gala walladhi yahlifu bihi lawadda anna lahu bihadhihi min tilka an-nar a'dham tan-nur fid dunya. Yahmunahu thumma yadkhulunahu iya fayatbaq bihi alaih wa an yanju min tilka an-nar ghadan. Udah gitu enggak cukup dia ngomong gitu. Dia bilang apa? Demi Allah, itu neraka ada, kata dia. Dan kalau seandainya dia ingin melarikan diri dari neraka, pilihannya ya. Pilihannya adalah dia di dunia dimasukkan ke dalam suatu oven yang paling besar sedunia. Oven, dinyalakan ovennya. Lalu dia dimasukkan ke dalam oven tersebut, kalau disuruh pilih mau masuk ke sini atau dimasukkan ke neraka, dia pilih masuk ke oven itu. Saking beratnya siksa di dalam neraka tersebut. Ini orang Yahudi yang bilang. Ya, mereka tercengang dengan ucapan tersebut. Lalu mereka mengatakan, "Waihak, wa ma ayatu dzalik?" Tandanya apa? Bukti omonganmu benar ini apa? Kata dia, "Qala nabiyyun yub'ats min nahwi hadhihi al-bilad." Nabi, buktinya nanti adalah seorang nabi yang akan diutus oleh Allah di sekitaran wilayah sini. Wa asyara biyadihi nahwa Makkah wal Yaman. Dia isyaratkan tangannya ke arah sekitar kota Makkah, satu arah soalnya. Kota Makkah atau Yaman. Kan daerahnya masih daerah Arab. Daerah situ. Daerah, pokoknya keluarnya daerah-daerah situ. Nabi akhir zaman. Lalu, wa mata tara? Kata dia, kata mereka, kapan ini nabi bakal datang kira-kira? Kan dia bilang janji bakal ada nabi. Kapan dia akan datang nabi tersebut? Maka dia mengatakan, ya. Fanadhara ilayya, katanya Salamah, yang menceritakan ini kan Salamah. Dia bilang Salamah, orang Yahudi tersebut melihat kepada saya, paling muda. Kala in yastafid hadzal ghulam umrahu yudrikuhu. Kalau ini anak nih sampai dewasa hidupnya, ya enggak mati, hidup si Salamah, maka dia bakal ketemu dengan nabi itu. Artinya dekat banget tuh. Ya, anak muda, dewasa, udah ketemu dengan nabi tersebut. Dia udah orang Yahudi bisa prediksikan bahkan waktunya. Sudah menjelang waktunya, sudah diperkirakan nih kalau anak ini jadi besar, tumbuh, dewasa, dia akan ketemu dengan nabi tersebut. Fanadhara ilayya, kata ya, fawallahi, kata Salamah, fawallah, demi Allah, ma dhahaba al-lail wa nahar hatta ba'athallahu Muhammadan. Tidak berlewat malam dan pagi hari, yaitu berlalunya hari-hari, kecuali Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW bahwa hayyun baina adhurina, dia hidup di antara kami. Fa amanna bih, dan kami beriman kepadanya. Terus fa kafara bihi, itu orang Yahudi itu masih hidup. Yang tadi cerita panjang lebar, yang ngasih bukti masih hidup, dia kafir kepada Nabi SAW. Baghyan wa hasada, baghyan tidak mau, wa hasad dan iri. Ya, tadi kita sebutkan bahwa mereka tidak terima atas ketentuan Allah. Namanya iri itu hasud, itu artinya ketentuan dari Allah kepada seorang hambanya dia tidak terima.
Makanya hasud itu adalah penyakit yang paling bahaya. Karena tidak terima ketentuan siapa? Ketentuan Allah, sang pemilik segala-galanya. Ada orang tadinya sama-sama sama kita mungkin, subhanallah, Allah bukakan pintu rezeki, Allah kasih, Allah jadikan dia orang kaya. Iri datang. Kenapa dia yang kaya? Kenapa dia yang punya? Kesel kita. Lah, apa urusan kita? Bukan kita yang kasih dia duit. Bukan kita yang kasih makan dia. Bukan kita. Tapi begitulah manusia. Tapi kalau dia lihat itu adalah ketentuan dari Allah. Itu ketentuan dari Allah, Allah yang kasih. Mudah-mudahan Allah tambahkan. Mudah-mudahan Allah jadikan. Apa ruginya kita? Gak rugi. Tapi bagi orang yang hasud, yang iri, itu musibah. Itu adalah suatu beban. Kenapa? Kalau dia yang senang, kita yang enggak. Lihat tuh pengaruhnya hasud. Katanya apa? Tidak mau. Faqulna lahu. Kami katakan kepada orang Yahudi tersebut. Wahai hak ya fulan. Wahai fulan. Kenapa engkau seperti ini? Bukankah engkau yang telah mengatakan kepada kami? Apa yang engkau katakan? Bukankah itu yang bilang sendiri bahwa Nabi itu begini, begini, begini. Dan itu orangnya. Ya. Katanya bala, iya memang saya sudah bilang. Walakin laisa bih. Tapi bukan dia orang. Tetap aja. Enggak mau. Tetap saja tidak mau menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini repotnya nih. Ya, kalau sudah ada hasud, sudah ini ya, repot. Kayaknya Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa taala utus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah Allah tentukan, sudah Allah jelaskan di dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita percaya dan kita alhamdulillah. Walaupun jarak antara kita dengan beliau ratusan tahun, akan melewati 1000 tahun, ya, tetapi 1441 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman kepada beliau. Itu nikmat tidak tuh Allah. Orang Yahudi tinggal di zaman Nabi enggak beriman. Ada orang-orang kat beriman aja kepada Nabi, tingkatannya bukan orang biasa lagi, menjadi sahabat Nabi Muhammad. Tinggi sekali derajat. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ini beriman. Yang ini tidak. Yang ini ditentukan surga, yang ini tidak. La ilaha illallah. Ya, makanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, nikmat iman. Ya, kita padahal udah 1400 tahun, udah gitu kita orang-orangnya ajami, bukan orang Arab. Bahasanya aja kita enggak ngerti. Tapi kita kenal Nabi Muhammad, kita cinta kepada beliau, kita tahu sahabatnya, kita tahu keluarganya. Kita suka mendengarkan, kita mau meneladaninya. Kita itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sia-siakan nikmat ini. Terus pupuk, terus jaga, terus amalkan apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat bahwa jarak 1400 tahun ini sepertinya enggak ada jarak. Berkumpul bersama Nabi, melihat Nabi, melihat para sahabat, melihat orang-orang yang soleh, melihat orang-orang yang bertakwa. Semua zaman ini terputus, enggak ada lagi. Semua mereka bisa berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sedikit mungkin kita tambahkan agar memasuki daripada tahapan selanjutnya. Syarafu nasabihi wa taharatu aslih. Yang perlu kita ketahui dan yakini juga bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah, bukan saja dari sisi pilihan sebagai nabi, tetapi bahkan dari sisi nasabnya beliau, dari garis keturunan beliau adalah garis keturunan termulia dan terbaik yang Allah pilihkan dari untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau dari golongan biasa, artinya dari golongan tidak orang kaya, tetapi nasab beliau, garis daripada leluhur beliau, semuanya suci. Suci dari perzinahan. Beliau tidak dilahirkan dari orang yang berbuat zina lalu lahir anak, lalu anak tersebut melahirkan sampai Nabi. Tidak. Semua dari orang tuanya. Padahal kan dari zaman Nabi Ismail sampai ke zamannya Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu tuh kan Nabi Ismail kakak beradik dengan Ishak. Ishak saja dari zaman Nabi Ishak sampai zaman Nabi Isa itu berapa nabi?
ratusan, mungkin ribuan nabi. Ya kan? Aduh, Musa, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Daud. Wah, Masya Allah. Para nabi-nabi yang begitu banyak dari keturunan Bani Israel. Sedangkan dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada nabi. Tetapi tidaklah terpisah dua dari golongan dari anak Ismail kecuali yang terbaik itu yang akan menjadi kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis-hadisnya akan kita bawakan dan hadis-hadisnya semua sahih dan hadisnya hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. Bahkan bukan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nasabnya, bahkan zaman, kalau ditanya zaman terbaik zamannya siapa? Oh, zaman kita kan modern, ada TV, ada ini, ada kereta, ada pesawat. Tidak. Zaman yang terbaik adalah zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bilang. Kata Rasulullah, bu'ithu min khairi quruni bani Adam. Saya diutus oleh Allah di zaman yang terbaik daripada zaman-zamannya Nabi Adam, anak Adam. Qarnan fa qarnan, dari setiap daripada satu qaran, satu waktu. Hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu minhu. Sampai datanglah zaman aku dilahirkan di dalamnya. Kayaknya khairul quruni qarni, kata Nabi. Baik-baiknya zaman adalah zamanku. Makanya Nabi bertanya ketika sahabat di zaman itu, Rasulullah bersama sahabat itu makan kadang-kadang sehari gak nyampe 3 kali. Bahkan kadang-kadang makannya sekali sehari. Kata Rasulullah, apa pendapat kalian kalau seandainya nanti kalian makan sehari 2 kali sampai 3 kali hidangan? Apakah kalian, menurut kalian bahwa zaman ini lebih baik atau zaman itu ketika makanan itu gampang semua ada? Kata sahabat, ya zaman itu lebih enak ya Rasulullah, lebih baik. Kata Rasulullah, zaman kalian lebih bagus. Zaman kalian lebih baik, lebih bagus. Ya. Subhanallah. Walaupun kita di akhir zaman, tapi tetap aja. Jangan putus asa. Bukan berarti, oh, udah deh kita percuma. Kita kan di zaman paling parah nih, akhir zaman. Tapi subhanallah, zaman yang paling parah, tapi kita bisa kumpul. Bisa mengingat Allah dan Rasulnya. Bisa berzikir kepada Allah, bisa ibadah, sholat 5 waktu. Ini luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang lain, An Wathilah ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanah min walad Ismail." Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah. Kinanah salah seorang kakek buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min waladi Ismail, dari salah satu anak-anak Ismail, artinya keturunan Nabi Ismail banyak tersebar, terpecah kabilahnya, terpecah daripada banyak orangnya. Allah pilih dari keturunan ini Kinanah yang terbaik dari mereka. Terus wastafa Quraisyan, Kinanah ini punya keturunan, punya anak, punya keturunan lagi, anak-anaknya. Terus ke bawah, dari salah satu keturunan ini ada yang namanya Quraisy. Maka kata Nabi, wastafa Quraisyan min Kinanah, dan pilih Quraisy dari golongan Kinanah. Ya. Wastafa Hashim. Quraisy ini yang disebut dengan Al-Quraisy. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam darinya. Kita sering nyebutnya ini Arab Quraisy, Arab Quraisy. Dari Quraisy ini punya keturunan banyak. Quraisy itu nama orang sebenarnya aslinya. Ya. Terus punya keturunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastafa Hashiman min Quraisy. Dan Allah pilih Hashim, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kakek keempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kakek ketiganya, ya, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari garis nasabnya Nabi. Dan Allah memilih Hashim, kan Hashim juga punya saudara-saudara yang lainnya. Allah pilih Hashim, pilihannya dari segenap keluarga Quraisy. Wastafani min bani Hashim. Dan Allah telah memilih aku dari golongan bani Hashim. Dalam hadis yang lain, fa ana khiyarun min khiyarin, maka aku adalah pilihan terbaik dari yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mengatakan, oh, orang tua Nabi di neraka atau tidak beriman kepada Allah, itu gimana caranya? Sedangkan Allah bilang mereka, beliau adalah tidak terpisah kecuali yang terbaik.
ya kan? Mana ada terbaik terus tidak beriman kepada Allah? Loh, kan bisa aja kan orang-orang tidak tahu Islam, tidak tahu, betul, ini omongan betul, masuk akal, artinya kan mereka nggak tahu Islam, nggak ada nabi, kan sudah dikatakan bahwa nabi dari Ismail sampai ke Nabi Muhammad nggak ada nabi, jadi wajar aja kalau seandainya mereka tersesat, itu sesuatu yang lumrah, ya kan? Betul, tetapi kan kita tahu di golongan orang Arab tidak 100% penyembah berhala, ya kan? Ada Waraqah bin Naufal, mereka menyembah siapa? Mereka tidak mau, dari batin mereka tidak terima, ah nggak mungkin ah menyembah berhala, pasti ada Tuhan. Artinya Allah bimbing hati mereka, walaupun itu tidak wajib, tidak, artinya mereka tidak bersalah ketika seperti itu. Tetapi Allah bimbing hati mereka untuk tidak mau menyembah berhala, bertauhid kepada Allah. Masa sih garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kakek moyangnya Nabi, tidak diberikan oleh Allah petunjuk seperti itu? Sedangkan mereka yang terbaik, apalagi sudah begitu divonis atau dikatakan mereka di dalam neraka. Ya Allah, gimana ini bisa terjadi? Bagaimana yang terbaik beliau dari garis keturunan terbaik, tapi orang tuanya di neraka? Terbaik dari mananya? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Makanya ketika orang-orang menyebutkan seperti itu, mereka itu membaca hadis. Memang ada hadisnya, ya, bahwa Rasulullah SAW pergi ke ziarah kuburan umiknya, lalu beliau menangis dalam kuburannya, lalu Allah, beliau mengatakan, aku memintakan kepada Allah agar beristighfar untuk ibuku, lalu Allah mengatakan, tidak, jangan beristighfar kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dan dari hadis ini mereka memvonis ibunya Nabi di dalam neraka. Jawabannya tidak. Bukan, enggak bilang Rasulullah dia di dalam neraka, enggak, atau disiksa oleh Allah, tidak. Ya, oh ini gara-gara orang-orang musyrik tidak bisa diberi istighfar, bukan. Tetapi hal tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan karena ibunda Nabi sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu adanya istighfar lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang yang keluarganya mati dalam keadaan musyrik tidak merasa berat hati, tidak merasa iri, tidak merasa berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meninggalkan. Bukankah ada juga orang-orang muslim, mukmin, taat, itu tidak boleh disolati? Ada gak? Siapa? Orang yang mati syahid dalam peperangan, itu gak usah disolati. Loh, gak boleh kita doain mereka? Gak boleh, udah cukup, mereka sudah memiliki syahadah, gak disolatin lagi sama orang-orang yang biasa. Tuh lihat, orang muslim tidak boleh disolati. Solat kan doa aslinya. Nah, begitu juga kepada orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya kita sih mungkin sedikit memaklumi karena adanya salah guru dari orang-orang semacam itu. Mengambil hadis dan juga tidak mau melihat daripada hadis-hadis yang lainnya, tidak melihat daripada firman Allah, sehingga mereka mengambil zahir hadisnya udah seperti itu. Kalaupun katanya para ulama hadis tersebut sahih, betul, dan maknanya secara zahir bahwa itu orang tuanya di neraka atau tidak masuk ke dalam surga, kalau seandainya seperti itu, maka hadis tersebut ditolak secara makna. Kok bisa begitu? Emang ada hadis sahih ditolak? Bisa. Kenapa? Karena bertentangan, ya, bertolak belakang dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Hadis sahih, ini sebagai ilmu ini tambahan, hadis yang sahih dan maknanya sahih itu bisa kita tidak terima amalannya, arti dari hadis tersebut. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan makna sahih dari ayat Al-Qur'an. Bisa aja kita enggak bisa, oh ini bertolak belakang berarti dahului salah satunya, kan begitu. Ya udah, kita yang hadis kita keduakan dan kita ambil ayatnya dan hadis-hadis yang lain. Walhasil seperti itu. Ini salah satu bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan orang-orang mulia. Innallaha astafa min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinana wastafa Hasyiman min Quraisy wastafani min Hasyim. Lalu dalam hadis yang selanjutnya, Anil Muttalib bin Abi Wada'ah radhiyallahu taala anhu qala ja'a al-Abbas radhiyallahu taala anhu ila Rasulillah
وكأنه سمع شيئا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله عليك السلام. قال: أنا محمد ابن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم ثم جعلهم قبائل فجعلني في خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyidina Al-Abbas, pamannya, dengan keadaan hati agak sedih. Ya, ada orang-orang yang ngomongin kepada kabilah Quraisy dan orang-orang itu, kan banyak yang tidak beriman dan begini, mereka ini rendahan, mereka ini tidak benar, mereka ini begini dan begitu. Sayyidina Al-Abbas merasa berat hati karena kan itu golongannya Nabi juga, menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Lalu Nabi ketika dengar keluhan Sayyidina Al-Abbas mengenai ada orang-orang yang menjelek-jelekkan orang-orang kabilahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berdiri di atas mimbar dan beliau mengatakan kepada umatnya, siapa saya? Sahabat bingung. Engkau Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, alaikas salam, kepadamulah salam. Maka Nabi mengatakan, aku adalah Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib bin Hasyim sampai nasabnya. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya, menciptakan manusia, maka Allah jadikan aku dari yang terbaik dari mereka. Lalu kemudian mereka dibagi dua belahan, maka Allah jadikan aku yang terbaik dari yang terbagi. Thumma ja'alahum qabail, lalu Allah jadikan mereka ini sebagai qabilah, suku-suku, maka aku dijadikan di dalam suku yang terbaik dari golongan mereka. Lalu mereka dari suku-suku tersebut ada keluarga-keluarga, buyutan, rumah-rumah, artinya keluarga kecil, maka Allah jadikan saya yang terbaik dari keluarga tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala baita wa khairihim nafsan, dan terbaik daripada pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku adalah orang yang terbaik dari yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna quraisyan jalasu fatadhakaru ahsabahum bainahum faj'alu mithlaka mithlun nakhlah fi kabwatin min al-ard faqala an-nabi fadhakaruhu fadhakarahu binahwi ma sabaq. Begitu juga Sayyidina Al-Abbas menyebutkan dalam riwayat yang lain bahwa orang-orang menjelek-jelekkan Quraisy. Ya, kau ini bagaikan suatu pohon di kalangan suatu tempat yang jelek, enggak bagus, tapi tumbuh baik di situ. Kata Rasulullah, tidak seperti itu. Aku tumbuh dari golongan yang terbaik dari yang terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dari riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifah min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyah syai. Ini yang tadi kita sampaikan. Rasulullah SAW mengatakan, saya dilahirkan oleh Allah dari hasil pernikahan yang resmi dari Adam sampai ayah dan ibuku, tidak ada dari mereka yang berbuat zina. Ya, kharajtu min nikah, dari garis keturunan semuanya keluar dari pernikahan yang resmi, tidak ada dari golongan mereka yang keluar dari hasil perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang jahiliyah banyak yang berbuat zina, enggak ada agama, enggak ada pilihan, enggak ada yang mengatakan haram dan halal, tidak ada hukuman, ya. Tetapi Allah jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garis keturunannya semua daripada leluhurnya bersih dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak bagus. Bukan berarti kalau ada orang keturunan dari keturunannya ada yang berbuat zina berarti dia jadi jelek, enggak. Enggak harus seperti itu. Mungkin ada dari sahabat yang mereka garis keturunannya ada yang dari hasil perzinahan, terus gimana? Ya bukan salah mereka. Dan mereka tidak mengurangi derajat mereka, tetapi ada keistimewaan khusus untuk Nabi Muhammad bahwa Allah pun jaga garis keturunan. Dan Allah jaga daripada leluhurnya. Walaupun orang lain kalau seandainya ada dari leluhurnya yang berbuat zina gimana? Apa dia jadi jelek? Enggak, jawabannya tidak. Bukan urusan mereka. Itu kan bukan dosa dia. Bukan kesalahan dia. Kesalahan orang yang terdahulu, maka dia tidak bersalah. Aslinya begitu. Ya, agar kita jangan mengolok-olok juga orang lain. Oh, ini dari berbuat zina orang-orang jelek semuanya. Enggak.
Dia tidak seperti itu. Yang baik, yang ikut dengan Islam, dengan ikut dengan agama dengan baik, dia baik. Yang buruk, yang melanggar dari Islam, jauh dari Islam, dia yang buruk. Bukan dengan garis keturunannya, bukan dengan garis leluhurnya. Wahai kata dalil riwayat yang lain, Abdul Razzaq meriwayatkan dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad bin an-Nabihil Baqir, qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari golongan kalian. Dikatakan maknanya lam yusibhu syai'in min wiladatil jahiliyah. Beliau tidak pernah mengalami sesuatu dari kelahirannya orang-orang dari jahiliyah. Artinya perbuatan zina. Ya, seperti yang Rasulullah sebutkan, aku keluar dari nikah dan tidak keluar dari perbuatan zina. Dan Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa taqallubaka fis sajidin, dan perpindahanmu dari orang-orang yang sujud. Salah satu maknanya kata Ibnu Abbas, engkau dilahirkan dari orang-orang yang baik ahli sujud. Dari nabi ke nabi, dari orang-orang baik sampai kepada ayahmu. Makanya ini salah satu makna bahwa ayah daripada nenek moyang Nabi Muhammad semuanya menyembah dan bertauhid kepada Allah. Wa taqallubaka fis sajidin, dan perpindahanmu dari sulbi orang yang sujud ke sulbi orang-orang yang sujud. Ibnu Abbas yang menafsirkan ayat tersebut. Begitu. Ya. Wallahu taala a'lam. Ini kita agak panjang karena hadis-hadisnya tadi kita sudah jelaskan semuanya. Makanya kita bawain aja hadis-hadisnya, semuanya hadis-hadisnya sahih dan hadisnya semua diterima oleh para ulama-nya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan dalam kejadian al-fil, yaitu salah satu tanda kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya kejadian hadisatul fil, kisah gajah yang pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nanti kita akan membahas bersama-sama mengenai hal tersebut. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada yang mau bertanya. Kita dapat kabar duka tadi malam, yaitu dari salah satu guru kita juga, yaitu yang pengasuh pondok pesantren Darul Habib itu di daerah namanya apa? Ciambar, Sukabumi, Ciambar, masih dekat dari kita, Parung Kuda. Itu beliau meninggal dunia kemarin malam. Ya, beliau adalah orang yang belajar, orang yang dikenal kesolehannya juga, belajar di Mekah dengan waktu yang lama bersama dengan paman-paman saya. Paman saya lulusan dari Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau teman ya dari paman-paman saya, teman dekat dengan ayah saya juga. Ya, kami juga memiliki hubungan dekat dengan beliau. Beliau juga dari satu kabilah dengan kami, yaitu dari Al-Kahf juga. Beliau meninggal dunia kemarin malam di rumah sakit Depok kalau tidak salah. Lalu kemudian jenazahnya dibawakan, insya Allah mungkin dikuburkannya setelah duhur hari ini di pondok pesantren beliau. Kehilangan kita salah satu orang ulama kita, orang yang berjuang. Beliau banyak mendidik daripada anak-anaknya, daripada pesantrennya yang keluar jadi ulama, jadi orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang mengerti agama, orang yang menyebar. Itu gak rugi punya tabungan banyak, tabungan ilmu yuntafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan Allah SWT angkat derajat beliau, Allah masukkan beliau ke dalam surganya, Allah golongkan beliau bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang takwa kepada Allah SWT, bersama orang-orang yang ditinggikan derajat beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bacakan suratul Fatihah kepada ruh beliau. Semoga Allah SWT angkat derajat beliau, Allah berikan pahala yang melimpah kepada beliau, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة برحمته ويجعله مع النبيين ويجعله مع السلف الصالحين ويجعلنا وإياكم ممن يعود عليه بركة قلوب أرواحه الطاهرة. أن الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله من كل آفة وعاهة وأمراض ويدفع عنا شرور الأمراض على هذه النية كلها صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Allah'a emanet olun.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقربتي لنا في ديننا تأمين.